Cara setting P1, P2, P3 pada dispenser Sanki. Pertama, nyalakan dispenser. Kemudian, usahakan nozzle berada pada posisi yang benar. Kemudian langkah ketiganya kita atur P1, P2, P3, P4 sesuai dengan nominal yang kita inginkan. Caranya adalah langkah pertama sama kita ketik menu. Kemudian masukkan password 9876. Kemudian kita enter. Lalu kita cari arah panah ke atas ke bawah. Kita cari terus, cari terus sampai kita menemukan preset value. Kemudian dari preset value kita enter. Nah, sekarang kita akan mengatur P1. Caranya P1 mau dijadikan nominal berapa? Misalkan P1 10.000. P1 di enter dulu, baru kita atur nominal. Oke, kita enter. Udah. Kemudian kita tombol balik. Kita arahkan, kita cari yang P2 dengan mengarahkan tombol ke atas atau ke bawah. P2. Kemudian kita enter dulu. Habis itu kita ketik nominal. Misalkan kita buat 20.000. Lalu kita enter. Oke, udah ternyata 20.000. Kemudian P3 kita balik lagi, kita arahkan panah bawah dulu. P3 kita enter, kemudian ketik nominal sesuai dengan keinginan, misalkan 30.000, enter. Kemudian cancel lagi. Kita cari yang P4. Nah, ini P4. Enter. Masukkan nominal. Misalkan 50.000. Kita enter. Oke. Kita balik. Maka semua P1, P2, P3, P4 sudah terupdate atau sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan ada yang beli 10.000, tinggal kita ketik P1. 10.000 pada layar besar pun tercantum 10.000. Kalau ada yang beli 20.000, kita petar atau kita pijit P2. Cancel dulu. Ada kita P2. 20.000. Ada 17 di tas. Ya. Maka akan terupdate 20.000 pada layar. Berikutnya juga P3. Ini kita cancel dulu. Kalau ada yang beli 30.000, diketik manual juga bisa. Kita menggunakan yang ini juga bisa. Misalkan 30.000, kita tinggal ketik P3. Tercantum 30.000. Pada layar juga 30.000. Kemudian yang terakhir P4 juga gitu. Pada nominal 50.000 pembelian, bisa diketik melalui ini 50.000. Juga bisa, kita bisa menggunakan P4. Misalkan kita langsung pijit P4.
maka akan langsung tampil pada layar 50.000. Pada layar 50.000. Nah. Oke. Tadi telah kita jelaskan mengenai pengaturan P1, P2, P3, dan P4 sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Misalkan saudara-saudara mau atur ini 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 juga bisa. 1.000, 5.000, 15.000, 30.000 juga bisa. Caranya tetap sama, tinggal atur nominal harga sesuai yang diinginkan. Oke, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salam santun, semoga sehat dan sukses selalu.